Halo semua, selamat siang. Jumpai dengan saya, Kevin Yosua. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi di Carlos Reza dan KPM Maros Cimahi. Seperti biasa, di sini saya membuat sebuah konten bagaimana perubahan bis ke Puraning Rahayu R162. Buat kalian yang baru mampir di channel Kevin Yosua, jangan lupa subscribe dan menekan loncengnya agar kalian tidak tinggal video terbaru saya. Oke, untuk bis ke Puraning Rahayu R162 nih, untuk yang bagian belakangnya ya, seperti ini ya, itu sudah nampak platnya. Dan sekarang lagi gerimis tipis-tipis. Ya, semoga OC Kanopi ini ya. Aduh, gerimis. Gak apa-apa sih. Oh ya, untuk yang bagian samping kirinya ini kan siap dimet ya. Untuk bagian kiri itu kan baru segini pengertiannya ya. Jadi belum ada yang dikerjakan lagi, masih sama ya. Jadi kita tetap aja muterin. Oh ya, untuk yang bagian bagasi sih katanya mau di ini lagi ya. Mau di buat lagi. Terus untuk yang bagian pintu kiri siap dibuat juga ya. Untuk bagian depan masih sama ya, belum ada yang berubah. Gerimis, gerimis. Nah, untuk yang bagian kanan nih yang lagi dikerjakan. Nah, itu ya untuk yang bagian kanan tuh lagi pemotongan ya untuk plat. Tuh, lagi dipotong. Hujan. Oh iya, kemarin kan lagi proses pemotongan ya untuk ganti plat. Nah, gimana wujudnya untuk plat bagasi? Nah, untuk bagasi kanannya, wah sudah ganti plat ya. Wah, ini udah jelas nih. Ini awalnya kropos, diganti ya plat lamanya dengan plat yang baru. Jadi pas aku lihat kemarin tuh ini dipotong. Tuh, tapi sekarang ini platnya baru, jadi udah kuat ya. Kenapa harus ganti plat untuk bagian bagasi? Karena ini kan bisnya kan dulu bis reguler. Sepanjangnya kaungan ten Karang Pucung, tapi kan dipindah ke Pangandaran. Ini bis ini terakhir ngejalanin reguler itu sempat di Pangandaran ya paling lama waktu tahun 2019. Nah, ini bisnya nih ya, untuk rangkanya yang tadinya kropos nih, ini diganti semua ini rangka-rangkanya. Tuh, ini sama nih rangka belakang. Kenapa harus diganti rangka? Karena rangka yang lama itu udah jelek. Jadi rangka yang sebelumnya itu kan udah bekas air laut atau enggak angin laut. Jadi kalau angin laut itu biasanya ngaruhnya tuh bisa membuat rangka-rangka kayak pagi besi-besi gini ya. Wah, kropos. Jadi kenapa harus diganti rangka? Tujuannya agar dia tidak membahayakan, soalnya cuma tuh bis sudah di upgrade, tidak upgrade rangka, rangka udah kropos, sudah hancur-hancur, dan otomatis bisa nggak bertahan lama. Jadi kalau rangka nggak diganti ya gitu. Tapi ini sekarang rangka baru, jadi awetnya lama ya. Jadi dengar-dengar sih informasi ini buat di Pangandaran, tapi saya kurang tahu. Nah untuk yang bagian atasnya itu lagi siap untuk sel spoiler ya. Jadi spoiler lama itu siap diganti ya. Nah, spoiler yang lama kan masih gini ya. Nanti akan diganti jadi seperti ini ya, yang kayak setra. Tuh. Nah, terus untuk yang bagian bagasi 3 ini sudah ya. Sudah nampak platnya. Oh iya, untuk bagasi tengah itu kan kemarin aku lihat itu rangkanya dipotong ya. Tapi ini rangkanya udah upgrade yang baru. Tapi kalau untuk lihat rangkanya nanti aja dulu ya, soalnya untuk membuka bagasinya kan terhalang sama tangga besi ini ya. Tuh, kan lagi dipakai buat motongin ini ya, spoiler lamanya tuh. Tuh, itu lagi digulina tuh ya spoilernya. Nih, kemudian nih untuk yang samping kanannya, ini sudah ganti flat ya semuanya ya. Tuh, ini udah ganti flat. Ini mungkin harus di flat lagi ya, harus dilas lagi. Soalnya pas aku pegang, ini agak bengkok dikit ya. Ya, bis reguler seperti ini ya. Terus kemudian untuk yang bagian kanannya itu siap di mat. Tuh. Ini kata nih kayak lampu cadangan gitu, kayak stiker cadangan. Ini siap dilepas juga ya. Wah. Ini dulu bis kencang pada masanya. R162. Soalnya itu supirnya aku teh lupa pas siapa ya. Sekarang yang bawanya R176. Dulu batangannya ini nih unitnya, tapi sekarang pindah ke 176. Jadi dia pernah menceritakan armada kencang pada masanya.
Mungkin pas bis ini udah keluar lagi, kan ini jadi TD03, apakah menjadi bis paling kencang lagi? Tunggu saja, ini pasti bakal jadi bis kencang. Ini soalnya awal mulanya bis kencang ini nih, benarnya. Nah, itu lagi siap diganti spoiler ya. Tuh, lagi dipotong tutup bagian atasnya. Untuk yang bagian kirinya masih belum ya. Soalnya untuk Caplaning Rayu R102 ini, itu lagi proses update-nya itu yang bagian samping kanan. Soalnya samping kanan ini menurut aku ya paling parah. Kalau bagian kiri sih ada yang masih kuat, itu rangka-rangkanya atau platnya mungkin harus diganti. Nah, itu dia ya, tuh ya proses pengerjaannya tuh ya untuk yang R102. Nah, kemudian nih lagi upgrade rangka lagi itu untuk yang rangka itu juga siap diganti. Itu yang di atasnya Bang Godali. Siap pasang plat. Tuh. Kemudian nih, ini juga siap di flash ya. Tapi ini masih harus ada yang diganti nih upgrade rangkanya. Ini harus ganti flash nih. Ada Pateo. Pateo. Tuh. Pateo yang bawa KPM. Yuk. Oh iya. Untuk yang bagian interior nih. Kayaknya ada yang di-upgrade sih menurut aku nih. Laporan ya nih buat Cep Dava atau Pak Jironi. Ini untuk bisnya nih, untuk bagian karpet. Ini kan sponnya nih udah kelepas-lepas. Ini sepertinya kayaknya harus diganti juga deh, Pak Hadi atau Cep Dava. Ini harus diganti. Soalnya ini udah cukup parah. Soalnya request dari penonton juga kalau bisa harus ada yang diganti ya, untuk dinding, karpet-karpet gitu. Soalnya untuk bis R102 ini itu emang udah lumayan sih, udah lumayan parah-parah juga nih untuk yang bagian karpet-karpetnya. Untuk lover AC udah jelas ya diganti. Soalnya saya dapat info dari Cep Dava sama Kang Ali juga ya. Dan Pak Wahyu juga katanya ini bakal ganti kok. Tenang. Ini bakal jadi JB3 lover AC. Ini kan lovernya masih yang JB ada ya, masih yang ori. Tapi di luar hujan eh. Oh ya, apa aja nih bagian karpetnya nih pertama. Yang harus di-upgrade ya. Tuh. Nih. Ini ya. Tuh. Tuh. Ke depan-depan. Ini nih pinggir-pinggirannya nih. Ini nih ya. Tuh. Ini benar-benar harus diperbaiki total ya. Pagi ini nih. Wah, udah kelepas-lepas semua nih. Hujannya lumayan sih. Agak cukup deras sedikit. Saya masih di dalam. Nah, upgrade rangka lagi ya. Terus backlighting juga. Ini backlighting juga mungkin akan diganti. Ini kursinya dilepas. Itu gunanya untuk pasang plat baru ya. Oh, ini udah jadi setra. Oh. Nanti informasinya di sini bakal sekat ya. Untuk jok pasti diganti dah. Ini joknya kan masih bawaannya dari Royal Class. Ini pasti diganti. Tuh, seperti ini ya untuk yang R102. Ini bis kencang pada masanya. Sekarang lagi hujan. Jadi kita skip dulu ya. Aman ya, nanti lanjut lagi. Berhubung di luar hujan, akhirnya sementara istirahat dulu. Wow. Istirahat. Teduh dulu. Wah. Hujan telah berhenti, waktunya kita ngerekam lagi. Nah, ini ya, sekarang pengerjaannya untuk yang R162. Oh, atasnya tuh ya. Nah, ini untuk yang bagian samping kanannya tuh. Lagi di gurinda lagi ya. Tuh. Wah, petikannya tuh. Dan itu Popik lagi memantau. Tuh. Oh iya, kita lihat ya lagi. Nah, ini sudah nampak ya plat baru. Untuk rangkanya belum bisa dilihat. Karena rangkanya dipotong nih dari yang segit. Semuanya dipotong tuh sama yang ini. Pengerjaannya sekarang ini ya, yang R102. Wah, di gurinda full. Thank you.
untuk proses tempurnya masih minggu-minggu depan lagi. Oke, sekian video saya mengenai updatean terkini perubahan bis ke Purbaning Rahayu R162. Terima kasih sudah mampir di channel Kepinya Suwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.